kali ya. Ribet deh. Ribet. Yuk kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan bareng-bareng ya teman-teman ya. Kita ke pasar Esit apa ya? Esit deh. Kayaknya Esit deh. Iya, Esit deh. Esit deh bukan. Saya mau ke Esit deh. Ini dia. Golden Computer Center. Kenaan Bapak, kenaan. Saya tanya sama teman-teman yang Mbak, yang pasar yang biasa kita ini gimana? Esit deh. Iya ya. Oh, Esit deh. Terima kasih. Ternyata salah. Ke Esit deh teman-teman. Salah saya. Maklum ya, saya nggak pernah kesini sih. Esit deh. Yuk kita jalan-jalan bareng-bareng. Ini MTR Samsuipo. Samsuipo ya teman-teman ya. Kita ke Esit deh. Samsuipo. Kita jalan-jalan. Enggak serame yang ada di Mongkok ya teman-teman ya. Kalau di Mongkok ramenya luar biasa. Kalau Samsuipo enggak terlalu rame. Jalan-jalan. Kita jalan-jalan. Kalau enggak rame itu enak teman-teman. Bisa berpede-pede ya. Bisa berpede-pede ya. Jalan. Saya ajak teman-teman jalan-jalan pokoknya ya. Oh kita jalan-jalan deh. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Kita jalan-jalan ke ini ya. Ke pasar, di mana pasar itu banyak oleh-oleh ya teman-teman ya. Biar lihat, biar tahu. Esit B. Kita ke Esit B. Ini jenglek-jenglek. Esit A. Esit B. Oke. Esit B. Di sini teman-teman Esit B. Tuh lihat Esit B. Esit B. Jalan-jalan. Kita ke oleh-oleh ya. Ciri khas oleh-oleh. Banyak. Oke, sampai ketemu nanti. Bye. Udah sampai di tempat oleh-oleh. Samsuipo. Tapi panasnya masya Allah luar biasa. Lihat teman-teman. Ini adalah pasar oleh-oleh ya. Segala macam ada teman-teman. Di sini tempatnya. Oke, kita ke sini dulu teman-teman. Panas, luar biasa panasnya. Aduh, panas sekali. Ini di sini mau beli apapun ada semua ya teman-teman. Karena mau beli koper, mau beli apa semuanya ada. Karena ini tempat oleh-oleh ya. Pasar Samsuipo. Yep. Mau beli kacamata, mau beli apapun ada semuanya. Kita jalan-jalan beli rambut, koper semuanya, koper teman-teman. Kita mau beli koper, segala koper ada, jaket ada semuanya. Yuk kita jalan. Tapi di sini udah ini ya teman-teman. Enak kita kesana aja yang panjang itu kan. Ini segala macam jeans semuanya buatan dari Cina ya teman-teman ya. Tapi saya suka dengan baju kucukinnya. Cuman 50 loh. Saya suka dengan ini baju. Ini teman-teman 50. Kai Cina.
Sapa Liongko ah? Nek enggak kau Liongkinya Pak. Oh ya Pak Liongko. Ya Pak Liongkin. 102 teman-teman. Ini bagus juga ya kalau untuk perempuan gitu. Saya suka sih. 102. Ini buat perempuan bagus juga teman-teman. Yeay. Warnanya apa aja ya? Yakin Nsap tahu? Yakin enggak tahu lakinya apa. Ini aku. Ini warnanya apa ya? Ini warnanya gini. Masa perempuan pakai warna gini? Tapi kantongnya itu nanti deh bawanya susah. Oke, bawanya susah teman-teman. Nanti banyak baju. Asli saya suka dengan baju pakaian jin-jin gitu tuh teman-teman. Saya nih suka kalau lihat apapun pasti suka. Pasti aku akan beli. Lihat teman-teman di sana. Jadi kan senang. Segala macam ada. Ini yang disebut pasar loak ya teman-teman ya. Kalau kita, kalau anak-anak Indonesia bilang pasar loak. Tapi itu tadi baju itu kalau nggak saya beli nanti saya mimpi-mimpi deh. Pasti saya beli nanti ya. Bagus sebab ya. Kita pakai jilbab pun bagus. Beli satu aja. Kalau beli satu 60 dolar teman-teman. Tapi kalau beli dua 100 dolar. Bedanya itu 20 dolar teman-teman. Itu kalau ke sana. Kalau ke sini. Ini MTR B2 teman-teman. Ini yang disebut pasar loak ya teman-teman. Teman-teman kita bilang pasar loak. Pasar ciri khas. Nanti ada lagi deh teman-teman. Masih ada pasar lagi di sebelah sana. Semuanya ada di sini teman-teman. Panasnya yang nggak kuat teman-teman. Panas sekali. Tumbaknya rambutnya panjang. Ini yang disebut pasar loak ya teman-teman. Nanti ada lagi. Tapi saya akan ke tempat baju tadi lagi teman-teman. Saya nanti akan mimpi deh kalau nggak tak samperin. Oke. Yang sebelah mana? Di sini. MTR sini. Kembali ke tempat baju tadi ya teman-teman. Biar enggak ngimpi. Kalau kulit pun dikurangi.
panjang teman-teman pasarnya. Segala macam ada. Mau beli jam. Ini untuk anak-anak ya teman-teman ya semuanya. Ini baju anak-anak semuanya. Baju orang dewasa. Senyummu membawa berkah. Itu tadi senyumnya membawa berkah ya teman-teman ya, senyumnya manis. Lihat ada apa dengan Pak D? Itu juga pasar di sini teman-teman. Ramai. Enggak tahu Pak D ada apa itu. Pak D lagi itu orang satu. Mudah-mudahan aman.